bilang kata-kata ini. Hai kamu, apa kabar? Ini namanya bagus, tapi karakternya seperti tuyul. Aduh, tungguin aku. Aku bersama pet-pet yang lainnya di sini. Yah, gagal deh. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bermain game PKXD. Oke teman-teman, sebelum lanjut, ayo yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe juga channelku yang satu lagi ya teman-teman, Putri Chan. Di situ juga ada game-game yang unyu loh teman-teman. Dan yang sudah subscribe ku ucapkan terima kasih kau telah subscribe channelku. Oke sekarang saatnya yuk kita main. Sebelum main, aku mau tanya nih sama teman-teman. Tahu nggak yang sering bilang kata-kata ini? Hai kamu, apa kabar? Kenalin, namaku Elprana. Nah, siapakah itu yang nebak itu Kak Elprana? Bener banget. Kenapa aku tadi bilang gitu? Karena aku mau bermain bersama Kak Elprana. Wah, seru banget. Kita mau main apa ya, teman-teman? Pokoknya jangan sampai skip video ini dan nonton sampai selesai dan lihat keseruanku bersama Kak Elprana ya teman-teman. Yuk langsung saja
coba minum ramuan itu. Oke, power up dulu, terus ramuan itu. Dan saat ku berubah jadi harimau air, kira-kira bisa masuk nggak ya ke dalam area Crazy Rat? Oke, kita lihat ya teman-teman. Oke, ku sudah minum, tapi lihatlah teman-teman, nggak bisa masuk ke area Crazy Rat. Berarti nggak bisa balapan dong. Nggak bisa balapan harimau air di area Crazy Rat ya teman-teman. Lihatlah, ku berada di sini dan teman-teman yang lainnya dan KL Prana sudah balap Crazy Rat tuh teman-teman, tuh udah di bawah tuh. Aduh, tungguin aku, tungguin aku. Ku bersama pet-pet yang lainnya di sini. Yah, gagal deh, nggak bisa main Crazy Rat pakai harimau air ini. Ya udah deh, ku mau nunggu dulu dan berarti nanti ku pakai armor Santa aja ya teman-teman saat main Crazy Rat. A few moments later. Oke, ternyata KL Prana dan teman-teman sudah selesai bermain Crazy Rat, tapi ku pengen main nih teman-teman. Yuk kita main lagi yuk, dan ku pakai armor Santa ya teman-teman. Dan semoga KL Prana ikut Crazy Rat lagi ya teman-teman. Kita lihat. Dan ini dia, KL Prana sudah datang ikut lagi Crazy Rat nih teman-teman. Oke, ku jadi semangat nih teman-teman. Oke, teman-teman bersiaplah. 3, 2, 1, go! Later. Nah, ini dia teman-teman, rumah adminnya KL Prana. Oke, di sini mungkin nggak didekor terlalu penuh ya teman-teman. Mungkin karena untuk drama juga nih sama KL Prana. Dulu ku juga pernah nonton nih yang Squid Game itu, tapi ku nggak diajakin nih teman-teman. Kapan ya diajakin mabar sama KL Prana? Ngar banget. Oke, di sini ada bak mandi ya teman-teman. Ini bisa dipakai untuk 4 orang loh teman-teman. Kita bisa berendam bareng-bareng. Oke, dan yuk lanjut. Dan di sini ada beberapa kursi es krim dan juga ada bunga. Ini ruang apa ya teman-teman? Oh, di sini mungkin kamar ya. Ada 2 tempat tidur, 2 rusa juga di sini. Dan ada 2 meja dan 2 kursi. Sepertinya ini kamar untuk berdua ya teman-teman. Oke, yuk lanjut. Di rumah admin ini kan ada pantai pribadi. Yuk kita ke pantai ya teman-teman. Wow, di pinggir pantai sudah ada 2 tempat tidur untuk bersantai nih teman-teman. Dari perabotan Imlek ya teman-teman. Oke, di tengah juga ada bak mandi untuk pet. Wah, petnya itu ternyata berenang di pantai ya teman-teman. Oke, dan aku punya ide nih teman-teman.